Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang menarik. Dan saya percaya ini akan sangat ngebantu kedekatan ataupun hubungan yang teman-teman sedang jalani. Yaitu 4 tanda cowok butuh perhatian kamu. Seringkali tidak disadari bahwa pasangannya butuh dia, butuh perhatian dia. Karena tidak disadari, masalah muncul. Kedekatan itu pun berakhir. Untuk itu pentingnya kita mengetahui bahwa pasangan kita ini atau cowok yang kita lagi dekat ini, dia sedang butuh perhatian kita. Sehingga kedekatan itu boleh berhasil, hubungan itu juga boleh berhasil. Oke? Berikut tanda cowok butuh perhatian kamu. Yang pertama, si cowok ini, dia selalu menghubungi kamu. Kalau kamu ingat atau kamu renungkan, kalau kamu perhatikan cowok ini, dia konsisten menghubungi kamu. Dalam seminggu gak ada yang bolong. Tiap hari dia hubungin kamu. Ya berarti si cowok ini, dia begitu menyukaimu. Berarti si cowok ini begitu butuh perhatianmu. Kalau dia gak butuh perhatianmu, ngapain dihubungin? Karena dia butuh perhatianmu lah dia menghubungin kamu. Jadi entahkah dia pacarmu atau kalian lagi dekat, kalau dia sering menghubungi kamu, chat, telepon segala macam, itu juga tanda bahwa dia butuh diperhatikan. Dan ini kunci supaya kedekatan itu berhasil dan hubungan itu awet, saling perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua, dia selalu meminta pendapatmu. Jadi teman-teman cewek, kalau sampai cowok meminta pendapatmu setiap kali dia mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, dia meminta pendapatmu, berarti begini, dia respect kamunya. Berarti dia menghargai kamu. Dan waktu dia minta pendapatmu, itu tandanya dia butuh perhatianmu. Kalau dia gak butuh perhatianmu, ngapain dia minta pendapatmu? Nah, ngapain? Karena dia butuh perhatianmu lah, sehingga dia minta pendapatmu. Nah, pertanyaan saya, seberapa sering dia minta pendapatmu? Dan gimana perlakuannya ke kamu? Jadi itu penting banget, dia sering minta pendapatmu. Perlakuannya apakah dia berterima kasih, apakah dia melakukan apa yang menjadi pendapatmu, idemu, masukan dari kamu, ya itu tanda bahwa dia butuh perhatianmu. Nah kemudian yang ketiga adalah tanda cowok butuh perhatian kamu adalah dia rela berkorban untuk kamu. Nah kenapa dia rela berkorban? Ya gimana mau dapatkan perhatian kamu kalau tidak ada pengorbanan di antara kalian? Gak bisa lah, gak mungkin. Harus ada pengorbanan sehingga tahu, oh ada perhatian, oh butuh diperhatikan. Tapi kalau gak ada pengorbanan, ya langsunglah tahu, oh dia gak ada hati nih, gak ada ini nih. Ya gimana mau dapat perhatian? Jadi dia rela berkorban untukmu, untuk dapatkan perhatian kamunya. Waktu, tenaga, pemikirannya, bahkan duitnya dia berkorban. Gimana supaya dapat perhatian dari kamu? Itu tanda bahwa si cowok itu butuh perhatian kamu. Dan yang terakhir, tanda cowok butuh perhatian kamu adalah dia sering ngomong bahwa dia mimpiin kamu. Orang kalau sampai ke bawah mimpi itu biasanya kepikiran. Seharian kepikiran sampai dibawa ke alam bawah sadar sampai mimpi. Dia mimpiin kamu. Itu tanda bahwa dia butuh perhatian.
Dan saya berharap teman-teman cewek, kamu bisa peka, bisa tajam menilai seorang cowok yang betul-betul membutuhkan perhatianmu. Dan itu membantu kedekatan kalian ataupun hubungan yang teman-teman sedang jalani. Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.